Bapak Ibu ada seorang aparatur sipil negara. Ayo. Sudarlun, ratusan aparatur sipil negara yang terdiri dari kalangan guru, bidan, dokter, dan pegawai pemerintah lainnya yang tergabung dalam Aliansi Aparatur Sipil Negara atau A2SN, Rabu siang melancarkan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten setempat di Kompleks Perkantoran Sukamakmu. Kami ini ujung tombak dari manusia-manusia yang akan menjabat sebagai apa nanti di dunia ini. Maka kami silakan Anda, Bapak BKPP dan Kementerian Kesehatan untuk mengangkat kami secara terentak. Kami tidak menerima diangkat secara bertahap. Tolong Bapak BKPP Nagara Raya memperjelas, mempertanggungjawabkan dan menulis secara resmi kami bahwa tidak akan diangkat bertahap dan akan diangkat secara serentak. Allahu Akbar. Mereka menuntut pembayaran dana tunjangan khusus yang belum dibayarkan selama 4 bulan di tahun 2016. Aneka tunjangan kalangan tenaga pendidik, serta menuntut pengangkatan bidan dan tenaga dokter PTT secara serentak dan menolak diangkat sebagai ASN secara bertahap. Ya, pupu peng kita cok, bedul hupegah kahana peng. Ini TC banyak semua, ada 10, ada 20 lah. Ada 20 tuntutan, apa-apa tuntutan nanti kita tanya sama Bupati, Sekda, PPKD, semua kita panggil ke DPR. Nagandaya paling baik di Indonesia saya rasa. Anak lain. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar, Serambi TV.